kalian simak baik-baik ya, kenapa kok Bang Lewani TV bisa sukses, view-nya gede, terus subscribernya banyak, itu kenapa Bang bisa gitu Bang? Ayo Bang sharing Bang. Oke, halo teman-teman, selamat sore semuanya. Kita akan mori lagi ya. Mori kali ini akan sedikit bermanfaat ya, karena kita akan membahas trik bagaimana caranya menjadi YouTuber sukses seperti Lewane TV. Kalian tahu kan Lewane TV sukses tak? Ya lumayan lah, Lewane TV lumayan lah, 2 juta subscriber dan view-nya lumayan gede-gede. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips-tipsnya buat kalian semua. Karena Lewane TV itu sebenarnya yang punya ya saya, guys. Lewane TV itu yang punya OYS Motovlog, dan yang punya OYS Motovlog itu Lewane TV, guys. Oke. Tapi sebelumnya, sebelum membahas itu semua, kita akan seperti biasa, guys. Cik cik cik. Yuhuu. Kita akan ngopening dulu, guys. Ngopening, yo. Ngopening itu begitu wajib ya, guys, karena akan menambah semangat kita dalam bermotong ngevlog lenabah. Aduh, capek guys, ngoceh mulu. Oke, kita akan mulai opening di jalan yang gojlak-gajlak ini ya, depan ya. Oke, 3, 2, 1, guys. Yo, selamat sore, yo. Selamat sore semuanya, jumpa lagi di OYS Motovlog, yo. Motovlog terhebat dan terkeren sedunia dan seantar galaksi dari penjuru. Motovlog terhebat sedunia, motovlog terkeren se-Asia Tenggara, tapi bohong. Buat yang sedang berbisnis, semoga bisnisnya lancar. Buat yang sedang nganu, semoga nganunya lancar. Buat para pedagang, semoga laris manis, tanjung nipul, dagangan habis, duitnya ngumpul. Gak bisa teriak-teriak, guys. Soalnya apa ya? Jalannya gojlak-gajlek, guys. Jadi apa ya gojlak-gajlek? Gojlak-gajlek itu jalannya joglek-jagluk lah, gitulah. Ayo kita lanjutkan lagi openingnya. Yo, semangat dong. Gas, gas, gas. Oke, guys, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Pokok pembahasan pada sore hari ini, sore yang ceria ini, saya akan membagikan manfaat saya untuk kalian semua. Kita akan berbagi ilmu, guys ya. Oke, kalian simak baik-baik ya. Kenapa kok Bang Lewane TV bisa sukses, view-nya gede, terus subscribernya banyak, itu kenapa Bang bisa gitu Bang? Ayo Bang sharing Bang. Oke, karena saya punya kesempatan sharingnya di motovlog ini. Woi. Barbar juga nih mamang-mamang nih. Karena saya punya kesempatan, wah ini Ninja Mono, guys. Ninja Mono. Karena saya punya kesempatan sharingnya di OYS Motovlog ini, makanya saya bakal ngocehnya di motovlog ya. Karena kalau di Lewane TV itu video hiburannya ya video hiburan saja, makanya untuk ngoceh dan lain-lain, berbagi ilmu, terus ilmu-ilmu yang berfaedah dan unfaedah akan saya bagikan di OYS Motovlog. Wah, mantap. Oke Bang, gimana Bang, kembali lagi, gimana Bang cara menjadi YouTuber sukses dengan subscriber yang banyak dan view yang melimpah? By the way, saya salah fokus karena ada uti-uti naik motor, guys. Uti-uti memang selalu mengalihkan pandangan hidupku. Ingat Bang, di rumah udah ada anak istri Bang, anakmu udah mau nambah lagi 2 Bang. Ingat Bang. Ya, saya ingat kok. Kita lanjut lagi ya. Aku duluan, Ti. By the way, on the way, fast way, guys. Gimana sih Bang caranya biar jadi YouTuber sukses kayak Lewane TV, guys? Sebelum masuk ke tipsnya ya, yang harus kalian ketahui, kalau kalian mau jadi YouTuber itu kalian harus total, ingat guys, apa? Total. Kalian harus total, guys. Jadi dalam menghadapi dunia per-YouTuber, kalian harus total. Kenapa total? Karena begini ya peribahasanya ya. Kalau misalkan kita berjuang total, itu hasilnya juga akan total. Paling beli. Karena biasa ngomong Jawa ya, guys. Sorry, paling tidak akan mendekati hasil yang total juga, guys. Nah, itu rongok kena kupingnya ya. Karena jadi YouTube apa, trik ini sudah saya laksanakan di Lewane TV dan alhamdulillah berhasil, guys. Ya, untuk menjadi YouTuber yang total, kita harus
total. Oke, ingat, catet. Satu, catet. Apa? Total. Oke, oke. Kalian mah pinter, subscriber Lewani TV dan subscriber OYS Motovlog mah pinter. Saya kasih tahu sekali pasti mudeng. Total. Jadi kalian anggap YouTuber itu sebagai kerjaan kalian ya. Total, total, ingat total ya. Jadi kalau misalkan kalian hidup sehari-hari 24 jam itu kalian harus menyemat. Aduh, opo ini. Kalian harus mensempakan. sempak mulu. Kalian harus menyempatkan waktu kalian itu minimal 3 jam, ingat ya. Minimal 3 jam untuk total di YouTube dan menyampingkan semua pikiran Anda untuk pikiran yang lainnya itu disampingkan dulu semuanya dan difokuskan ke YouTube selama 3 jam sehari. Oke, catat. 1. 3 jam di YouTube, jangan diganggu. Go, ayo. Oke, tips yang kedua, catat lagi nih. Tips yang kedua adalah kalian ini harus yang namanya produktif ya, produktif. Pokoknya kunci sukses tuh sebenarnya ada 3. Nah, kalian jalanin 3 ini kalian sukses, saya jamin ya. Oke, paham ya? Oh, asal kalian sungguh-sungguh ya, terlepas dari takdir ya. Terlepas dari takdir ya, insya Allah sukses lah. Tapi saya sudah praktekkan ini di kedua channel saya dan keduanya sukses lah ya. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh ya, insya Allah sukses. Oke, yang kedua, aduh banyak banget bang ngomongnya bang, saya bingung bang. Ya jadi YouTuber ya harus siap ribet toh, lelelelele, harus siap ribet ya. Jangan main gampang-gampang aja loh, tapi emang gampang sih sebenarnya. Jadi yang nomor loro itu ada yang namanya kualitas dan kuantitas. Oke, okay? Ya. Jadi kalian catat kualitas nomor 2 dan kuantitas itu nomor 3. Nomor 2 kualitas. Jadi kalian harus apa namanya? Menganu. Jadi kualitas video kalian itu harus bagus. Kenapa? Karena tapi nggak harus bagus dulu, kameranya bagus, GoPro-nya harus yang bagus, yang nggak gitu maksud saya loh, sekemampuan maksimalnya kalian itu loh maksudnya, kualitasnya semampunya kalian. Ingat loh ya, kalau YouTube kalian punya handphone, pakai handphone dulu ya nggak apa-apa, tapi kualitasnya harus maksimal. Oke, okay? Nah maksimal itu terbagi 2, harus audionya oke, okay, dan videonya oke, okay. Minimal nggak, pokoknya nggak usah yang FHD 4K udah nggak usah. Yang penting videonya bening. Oh, mantap. Oh, gampang toh. Oh, iya. Yang penting videonya bening sama audionya bening. Udah, itu udah cukup loh. Oke? Kualitas video. Kemudian yang ketiga adalah kuantitas. Kuantitas itu banyaknya kalian upload di YouTube, oke? Bisa dipahami ya. Jadi syarat sukses di YouTube itu ada 3. Itu versi Lewani TV loh ya. Aduh, mulutku sampai berbusa guys. Yang pertama, kalian harus total waktunya di YouTube itu yang nggak total seharian, paling nggak 3 jam itu buat YouTube. Yang kedua, kualitas video kalian harus bening dan suaranya harus bening. Oke, mantap, mantap, catet. Nah yang ketiga itu kalian harus kuantitasnya harus upload setiap hari. Gak boleh nganyang, gak boleh apa, pokoknya kalian harus upload setiap hari. Bagaimana cara nguploadnya bang? Kalian stok video, paham gak stok video? Sekali syuting, kalian jangan sekali syuting satu video. Jadi kalian satu kali syuting itu bisa buat ngupload 6 video dalam satu minggu, oke? Paham ya? Oke, kunci sukses ada berapa? Ada 3. 1, total di YouTube harus prioritaskan. Yang kedua, kualitas videomu harus bening sama audiomu bening. Kemudian yang ketiga itu kalian harus upload rajin setiap hari, oke? Kalau bisa jamnya harus tepat gitu, jam segitu upload, setiap jam segitu upload. Itu akan membiasakan para audiens
penontonmu nonton di waktu yang tepat dan nungguin videomu juga di waktu yang tepat. Oke, mantap. Salam sukses semua buat YouTuber-YouTuber pemula maupun YouTuber-YouTuber yang baru mau mencoba maupun YouTuber yang sudah lawas tapi nggak berkembang-berkembang atau yang udah monetisasi tapi kalian tetap stuck di situ-situ aja. Oke, jalankan tips saya, dijamin moncrot. Wuh, moncrot. Oke, cukup sekian videonya. Saya kira tipsnya cukup menggoda dan ya bagus karena ini sangat isinya daging semua. Kalian cerna, kalian pahami, insya Allah kalian akan sukses. So, sampai jumpa di tips-tips berikutnya. Bagaimana caranya menjadi YouTuber sukses seperti Lewani TV. Yuhu, channel sejuta umat. Oke, thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa di vlog-vlog saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di episode Oyes Motovlog yang berikutnya. Bye-bye.